Kembali lagi bersama saya Putut Megananda di channel Pojatek atau Pokok Jaya Teknik. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial memasang mata pisau mesin chainsaw atau mesin gergaji. Nah, tetapi sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video yang akan mendatang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas kedua baut dari mesin chainsaw ini. Nah, ini kedua baut ini kita lepaskan terlebih dahulu. Ini kita lepas juga. Nah, kita bisa lihat ini dalamnya ini. Nah, nanti saat memasang rantainya, di dalam sana ini tuh terdapat seperti gear untuk menaruh rantainya di dalam sana ini. Nah, langsung saja ini yang selanjutnya kita pasangkan ini. Ini kita posisikan ke posisi rantai tidak tegang ya, atau selanjutnya untuk memasang rantainya ini, di sini sudah ada petunjuknya ini. Nah, ini menghadapnya, ini pisaunya ini kalau di sini menghadap ke depan ya. Nah, ini pisaunya yang kecil-kecil ini. Ini menghadap ke depan. Nah, langsung saja kita pasang. Ini kita masukkan dulu ke gearnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk ke dalam gear ya. Nah, dan di sini ini juga terdapat gear untuk memutarkan. Nah, ini harus pas di dalam gearnya ini. Kita masukkan. Nah, ini masih dalam posisi tidak tegang ya rantainya. Nah, untuk menyetel ketegangannya nanti terdapat di dalam sini dengan memutar ini bautnya ini. Nah, nanti ini fungsinya untuk menyetel ketegangan rantainya. Jadi ini harus kita pastikan masuk ke dalam lubang ini. Setelahnya kita sedikit gendukan. Kita masukkan dulu. Nah, ini kalau sudah bisa masuk berarti sudah pas. Nanti ini tinggal kita setel saja rantainya. Selanjutnya kita pasangkan lagi atau pasangkan kembali bautnya. Selanjutnya kita setel ketegangan rantainya ini dengan memutar ini. Oh ya, ada yang lupa. Kalau ingin menyetel ketegangannya ini harus posisi tidak kencang nih bautnya, jadi kita gendukan sedikit. Nah, jika sudah baru bisa kita setel tegangan rantainya. Ini
udah pas ya ini. Nah ini sudah pas, tidak terlalu kendor, tidak terlalu tegang. Jika ingin menambahkan ketegangannya lagi, ini tinggal kita putar saja. Nah, seperti itu. Lalu ini kita kencangkan. Nah, sudah selesai. Ya, sekian tadi video dari saya tentang tutorial memasang mata pisau mesin chainsaw atau mesin gergaji. Terima kasih sudah menonton. Pojatek, help your work. Tunggu saya di video selanjutnya.